sesuai dengan amanat dari arahan dari Pak Ketua DPD Pak Lanyala, ID harus bisa bersinergi dengan semua DPD di seluruh wilayah. Kami yakin dengan hadirnya Bapak Lanyala akan membawa efek yang luar biasa demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sesuai dengan amanat dari arahan dari Pak Ketua DPD Pak Lanyala, ID harus bisa bersinergi dengan semua DPD di seluruh wilayah. Dan terima kasih juga kami sudah berkoordinasi dengan anggota DPD di tiap provinsi. Saya yakin ID akan bertambah besar. Termasuk menjangkau daerah-daerah terpencil di sebagian besar Indonesia Timur seperti Kabupaten Karong, Biak Numfor, Biak Limo di Papua dan daerah lainnya dengan anggota lebih dari 121.000 guru. Bahkan ada anggota IGI yang berada di luar negeri. Beri aplaus untuk IGI. IGI adalah sebuah organisasi modern yang efektif. Apalagi pengurus IGI adalah para guru, sehingga mereka tahu benar apa yang mereka butuhkan dan harus lakukan untuk menjadikan mereka sebagai guru-guru profesional. Kami sangat luar biasa, merasa sangat-sangat bahagia atas kehadiran beliau, dan poin-poin yang beliau sebutkan tadi akan kami amanahkan, akan kami jadikan jadi diri dalam diri kami. Kami sangat ingat itu dan kami berharap dengan hadirnya beliau, organisasi profesi guru ini semakin lebih baik dan tidak ada diskriminasi terhadap organisasi profesi kami. Karena ini yang terjadi. Kami yakin dengan hadirnya Bapak Lanyala akan membawa efek yang luar biasa demi kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya Bengkulu. Thank you.
pendidikan dan kebudayaan yang tentunya dari untuk pembakalan ini dipusatkan di Jambi. Nah, kita sangat beruntung, namun kita juga mengharapkan nantinya bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lebih bernilai sejarah. Nah, alhamdulillah pada hari ini Ketua DPD RI Bapak Lanyala datang sini. Nah, kita harapkan ada maruah untuk nilai-nilai kebangsaan di sini. Nah, kita doakan juga Pak Ketua DPD RI Bapak Lanyala bisa tentunya mendorong pengurus sebagai kota pusaka ini untuk menjadi penguat nilai-nilai kebangsaan dari bangsa Indonesia. Karena banyak sekali spirit kebangsaan yang datang dari Bengkulu ini yang aktualisasikan oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno mempunyai suatu sejarah sendiri untuk lahirnya bangsa Indonesia. Setelah saja demikian, nah, kami sangat mendoakan masyarakat Bengkulu, Pak Lanyala bisa terus menggaungkan nilai-nilai kebangsaan untuk tetap memperkokoh nilai-nilai persatuan bagi bangsa Indonesia. Dari Bengkulu untuk Indonesia, dari Pak Lanyala untuk Indonesia.